Sekolah Ramah Anak SMA Negeri 6 Kota Bandung. Sekolah Ramah Anak SMA Negeri 6 Kota Bandung. Satu. Satu. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua. Dua. Mewujudkan sekolah yang aman. Bersih, bersih, sehat, sehat, hijau, hijau, inklusif, inklusif, dan nyaman bagi peserta didik. Dan nyaman bagi peserta didik. Tiga. Tiga. Menghargai hak-hak anak. Menghargai hak-hak anak. Menjadi motivator. Menjadi motivator. Fasilitator. Fasilitator. Sekaligus sahabat bagi peserta didik. Sekaligus sahabat bagi peserta didik. Menciptakan lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan sekolah bebas dari vandalisme, bebas dari vandalisme, kekerasan fisik dan non fisik, kekerasan fisik dan non fisik. Lima. Lima. Menciptakan lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan sekolah bebas asap rokok, bebas asap rokok, minuman keras dan nafza, minuman keras dan nafza. Enam. Membangun suasana sekolah, membangun suasana sekolah sebagai komunitas pembelajar, sebagai komunitas pembelajar dan tempat pendidikan setelah keluarga, dan tempat pendidikan setelah keluarga. Tujuh. Tujuh. Menciptakan lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan sekolah bebas pornografi dan porno aksi, bebas pornografi dan porno aksi. Kami siap menyelenggarakan sekolah ramah anak. Kami siap menyelenggarakan sekolah ramah anak. Terima kasih. Hai, saya Rama Bakis dari kelas 11 IPA 2. Menurut saya acara kemarin itu seru banget. Harusnya sekolah tuh sering-sering mengadakan acara ini. Kenapa? Karena supaya tidak membuat para siswanya jenuh. Jadi kalau bisa adain acara yang kayak ini sampai pulangnya, jangan sampai jam 9 aja. Terima kasih. Hai, nama saya Manggola Rasati dari kelas 11 IPA 2. Menurut saya acara yang kemarin itu rame banget, bikin fresh, jadi otak kita tuh gak pegel gitu kan. Kalau bisa diadainnya tiap hari, jangan cuma sebulan sekali, apalagi satu tahun sekali. Soalnya kan kalau misalnya tiap hari otaknya jadi fresh, kalau bisa jangan sampai jam 9, sampai pulang. Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nonik Biakti. Saya salah satu dari orang tua siswa dari SMA Negeri 6 Bandung kelas 10. Saya sangat mengapresiasi program yang digulirkan oleh Dinas Provinsi Jawa Barat berkenaan dengan Outdoor Classroom Day. Itu menurut saya sangat memberi kesempatan kepada putra-putri kita tidak terlalu banyak di kelas, terbebani dengan tugas-tugas sekolah, terbebani dengan pelajaran-pelajaran yang setiap harinya sampai sore. Nah, ini memberikan kesempatan bahwa belajar itu tidak harus selalu di dalam kelas. Ada hal-hal yang bisa kita laksanakan di luar kelas dan mungkin lebih menarik kepada putra-putri kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kami sangat mengapresiasi apa yang sudah digulirkan oleh Dinas Provinsi. Terima kasih, kalau bisa mungkin lebih banyak hari-hari atau bisa dilaksanakan secara rutin setiap sebulan sekali atau satu minggu sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai orang tua siswa menanggapi bahwa program pemerintah dari kementerian yang OCD sangat bagus dan memiliki keunikan dan nuansa baru. Ini sangat bisa memotivasi siswa, karena yang selama ini belajar di kelas, begitu mereka belajar di luar kelas, ada hal-hal yang tidak dapat di dalam kelas, dengan udara yang terbuka, dengan tempat yang terbuka. Nah, ini sangat baik sekali untuk diadakan, bisa itu seminggu sekali atau sebulan sekali. Semoga program dari pemerintah ini, dari khususnya dari kementerian ini, bisa berlanjut terus dan meningkatkan dan menambah hal-hal apalagi yang bisa dikembangkan. Kemudian untuk bagi sekolah-sekolah yang terkendala karena sekolah yang kecil,
ini sangat kesulitan untuk program out classroom day ini, karena memang sekolah yang kecil ini karena keterbatasan sarana dan tempat sehingga terjadi penumpukan siswa. Nah, ini perlu sekolah itu memang pengembangan lahan yang luas dan bisa mengatur tempat. Akan lebih baik lagi memang sekolah itu punya tempat-tempat strategis yang membuat OCD itu sendiri lebih berarti dan memang lebih bisa untuk menjadi suasana baru bagi siswa. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan program pemerintah ini didukung oleh semua pihak, terutama masyarakat, dan pihak sekolah bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.